Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bilas Sapening. Hari ini saya akan mengetes kembali parang Brazil ini, karena banyak yang ragu-ragu. Katanya apa bisa untuk motong bambu atau nebang kayu enggak katanya. Apa itu hanya untuk nebas rumput? Nah, ini saya mau lagi ini ya. Mau menunjukkan kemampuan pisau ini untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang bertanya tentang golok ini. Nanti dinilai sendiri seperti apa kemampuannya. Oke, langsung saja ya. Kita coba ini potong bambu. Ini kita coba. Kita coba ya. Kita coba tes nembang pohon. Nembang pohon lagi, bro. Nembang pohon. Rusak, nggak ada yang pegang kamera. Masih aman. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.